Sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi muda, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi A. Rahmat Wibowo mengunjungi anak-anak yang sedang dilakukan pembinaan di Panti Sosial Rehabilitasi karena berhadapan dengan hukum di Ogan Ilir. Kapolda Sumatera Selatan mengunjungi anak-anak yang bermasalah dengan hukum sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan generasi muda bangsa dari pengaruh dan perbuatan negatif dan salah pergaulan. Sebelumnya, Polda Sumatera Selatan beserta Polrestabes Palembang, POM TNI, Kodim Satpol PP, Dinas Perhubungan dan instansi terkait lainnya telah menggelar kegiatan razia gabungan dengan tujuan mencegah aksi tawuran balap liar dan potensi gangguan kaptipnas lainnya. Pada kegiatan tersebut telah berhasil mengamankan 54 orang. Di antaranya 46 pelaku tawuran dan minuman keras, 2 pelaku pembawa sajam, 4 pelaku pencurian ranmor dan HP, serta penadahnya serta 2 pelaku penganiayaan. Barang bukti yang turut diamankan di antaranya 115 unit kendaraan roda 2 dan roda 4. Sebanyak 35 anak usia remaja 12 hingga 17 tahun diserahkan ke Panti Sosial Rehabilitasi Anak dan berhadapan dengan hukum atau PSRAHBH di Ogan Ilir untuk dilakukan pembinaan. Dalam kesempatan ini, Kapolda juga memberikan takjil buka puasa dan bantuan pakaian ganti mereka. Rahmat Wibowo juga memberikan nasihat kepada anak-anak menjelang waktu berbuka puasa, agar mereka menjadi orang baik dan tidak lagi berhadapan dengan hukum. Beberapa PJ terkait menjenguk ya anak-anak yang kemarin diamankan dari kegiatan razia di wilayah Poltabes Palembang. Jadi saat ini mereka berada di Ahmad Romawi, Pal TV.